Assalamualaikum everybody. Ni ada satu perkara aku rasa elok juga aku share dengan kau. Tahu apa? Kadang 2-3 kali dah aku duduk lalu kat kawasan Jelutong ni. Dekat area Pekan Jelutong ni lah. Aku ada perasan satu kedai ni orang ramai yang tidur berhenti singgah beli sarapan pagi. Habis hari ni kira sajalah pegang motor main ronda dengan satu lap belah sini. Saja nak main Ricky dengan apa yang rancak kat sini. Aku sampai-sampai dekat kedai ni. Aku tengok kuih daripada ujung sana sampai ujung sini jadi rambang mata tu eh. Tak tahu nak ambil yang mana satu. Lampau banyak aneka kuih-muih yang ada dekat kedai ni. Patut orang ramai duk berhenti duk beli. Habis kira dalam pada tu entah apa aku ada perasan satu benda ni. Aku sempat tengok jugalah kedai ni dah buat apa. India, bagui main nasi lemak panas-panas on the spot dia duk buat. Style cheddar, wak bola mangkuk. Tak tu atas daun pisang bungkui lala tu punya mak. Depan buat kuah sambal mau siap. Aku ni punya cerita kira kena duk set kat kedai ni duk nampak. Aku duk ingat hanya beli take away tapau belah tu ya. Rupa-rupanya yang dekat sini hangpa nak makan pun boleh. Ada kedai ayam kat belakang tu. Mak ni bukan aku nak ranjau kat hangpa. Semua depa buat lala tu memang kat kedai depa. Cok badak depa uli lagu tu lah. Lepas tu goreng panas-panas hangpa. Kira lagu ni memang cerita kira mai beli sarapan pagi kan. On the way nak pergi kerja memang kena panas-panas memang cucuk apa ke. Ula bukan nak kata lah. Panas-panas lagu ni depa goreng lepas tu depa tak depan tu hangpa mai berhenti motor hangpa mai kutip lah. Tengok berapa biji hangpa mau beli kat member tempat kerja apa ke sekali tapau. Sekali jalan. Oh, celah tu aku dan jugaklah jumpa dengan owner dia ni kak ni. Apa dia panggil Kak Zurina ke apa ke? Kak Zurina ni bagi tahu bukan takat menjaga pagi ya. Dalam masa yang sama depa ada buat untuk tempahan macam contoh mau nak buat birthday party ke jamuan makan apa nak order cucuk badak ke kari pak ke donat ke mi goreng bihun goreng apa wala elo semua apa boleh tempah kat dia. Lepas tu depa pun ada buat macam vendor juga macam apa nak main letak